Halo guys, balik lagi bersama Angli ya, Angli. Nah, sekarang kita bakalan apa ya? Berbagi ilmu lah ya. Sekarang kita bakalan berbagi ilmu sedikit ya. Tidak begitu banyak lah ilmu gue ya. Ilmu cetek, oke. Okay. Tapi semoga bermanfaat. Ini adalah ilmu dimana untuk kawan-kawan yang mau apa namanya? Mau streaming atau recording melalui laptop ya, dari Android ke laptop gitu ya, mirroring dari layar ke monitor laptop PC atau PC, oke okay. Nah sekarang kita bakalan lihat alat-alat yang apa yang harus dibutuhkan untuk mentransfer layar HP kita ke laptop atau PC, oke okay. Yang pertama kalian harus mempersiapkan ya, yang pertama ini wajib sekali dari Android ya, nah kabel data, oke okay. Kabel data ini harus yang ori guys, ini harus yang ori, karena kalau tidak ori daya yang dimasukin dari kabel data ini kurang ya kalau yang tidak ori guys. Jadi dia harus dayanya daya kuat ya yang ori itu. Jadi yang kedua nih kabel aux, ini ada yang jual-jual di itu ya, di Tokopedia atau apa ya ini. Oke, okay. Ini laki-laki dua-duanya guys. Oke, okay, laki-laki dua-duanya nih. Laki-laki. Oke. Okay. Terus yang ini, gua juga gunain ini ya. Ini sebagai itu sih, penahan sound audionya. Oke. Okay. Gimana cara jelasinnya ya? Misalkan kalian itu main ada gesek-gesek gitu, gesek-gesek. Bunyinya kesek-kesek gitu kan. Nah, ngilangin itu ya. Ini buat stabilin suaranya biar jernih, oke. Okay. Ini ada di juga sih dijual nih di Tokopedia ya. Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Ini namanya noise isolator audio ya. Buat aux. Ini sambung ke aux nanti, guys. Oke, okay. Ini sekitaran gua beli berapa ya kemarin? 180-an lah ya. Ini ada juga tuh yang di bawah 100.000. Gua kurang yakin sih bahannya bagaimana ya. Jadi gua beli yang harga agak tinggi ya, biar kualitasnya juga bagus guys suaranya ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu kita butuh ini. Oke. Headset gaming tapi, nah ini ada tapinya guys, ini ada tapinya ya, ini headset gaming harus USB, harus langsung ke laptop, oke, harus langsung ke laptop. Dan berikutnya ya biasalah kan HP, buat sini menggunakan HP ya, maklumlah casingnya di sini udah soak karena apa ini dicuci pakai itu kemarin tuh apa namanya, pakai sunlight. Enggak ini udah lama kali sampai kayak gini warnanya. Tapi gue cari-cari ini di sini enggak ada yang jual buat popper nah. Harus online ya belinya ya. Nanggung online anjir. Oke. Okay. Selanjutnya HP ya. Kalian pasti punya HP. Kalau enggak punya HP enggak bisa mirroring dari HP ke laptop, oke. Okay. Just kidding. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bakalan jelasin caranya ya guys ya. Oke. Gua coba. Nah, ini kabel aux. Oke, kabel aux yang laki-laki. Yang laki-laki, oke. Ini yang laki-laki. Nah, kita di sini enggak pakai splitter ya. Artinya pembagi dua itu ya, mic sama mikrofon enggak. Di sini kita enggak pakai itu. Banyak ya tutorial-tutorial yang banyak yang beredar di YouTube juga make yang pakai splitter yang dua itu. Nah sekarang kita tidak menggunakan itu, kita pakai yang kayak gini guys, oke okay. Nah selanjutnya gua bakalan ini colok ke PC, ini ke PC ya, ke mikrofon itu ya, mikrofon dari laptop atau PC kalian, oke okay. Oke okay. Putar kameranya guys ya.
Oke guys, kita sekarang kita colokin ini ya. Kita colokin kabel isolatornya. Lalu kita colokkan kabel out kayak gini ya. Nah, ujungnya ini kita colokin ke mikrofon di laptop. Mikrofon ya. Di mikrofon. Oke guys. Nah, sekarang yang ini ke handphone kalian ya. Oke. Udah, ini audionya udah masuk nih, audionya udah masuk, tapi nanti kita setting, tinggal setting ya. Nah, sekarang kita bakalan buka Upper Mirror. Nah, sekarang aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi Upper Mirror. Di sini Upper Mirror nih bisa digunakan dengan apa namanya, dengan WiFi atau dengan kabel data. Oke, di Android kalian itu pasti support itu. Nah, sekarang kita bakalan colokin USB-nya. Nah, nanti bakalan gua taruh di deskripsi linknya, link apa namanya, link Upper Mirror sama link OBS-nya, guys. OBS-nya ya. Nah, di sini kita bakalan. Nah, oke. Okay. USB ini kabel datanya udah dicolokin ke PC, oke? Okay? Layar dia bakalan terhubung nanti. Oke, nah loadingnya jalan. Loadingnya udah jalan kayak gitu. Cancel sama start now. Oke, di HP kita juga kayak gitu kan. Batal atau mulai. Nah, kita bikin mulai. Nah, sini karena Upper Mirror terbaru, yaitu ini ada audionya. Audio mic ini ya, ini buat mic dari HP kita. Nah, di sini tolong ditutup ini, jangan dibuka, oke? Okay? Jangan dibuka, jangan diizinkan, oke okay, guys? Ya, izinkan, nah, dia bakalan terbuka, oke? Okay? Nanti kita tutup. Nah, ini harus ditutup karena nanti mic kita bakalan dari mic HP ini, guys, oke? Okay? Jadi bermasalah nanti kalau HP-nya jauh, gitu kan? HP-nya jauh, suara kalian bakalan kecil. Nah, tekan menu. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke, nah, kita coba dulu buka PUBG Mobile. Oke, kita masuk PUBG Mobile ya. Oke, kita coba dulu ini Upper Mirror-nya. Nah, tidak delay kan? Tidak jelas sekali delay-nya. Oke. Selanjutnya kita buka OBS, guys. Buka OBS. Nah, di sini OBS gua ada 2, yang 32 bit sama 64 bit. Nah, di sini tergantung Windows yang kalian gunakan ya, Windows laptop kalian atau PC kalian. Di sini Windows-nya 64 bit atau 32. Nah, di sini sebenarnya bisa sih 32 ya. Bisa 32. Tapi gue di sini karena bikin agak biar ringan, gue pakai 32 bit biar nggak terlalu berat ya guys. Oke guys, oke, kita coba dulu buka. Oke, nah udah terhubung ya, udah terhubung. Oke guys, sekarang kita bakalan ya setting audionya, guys. Oke, kita bakalan setting audionya di sini. Nah, yang pertama yaitu kita minta terhubung kan sama ini kan. Nah, sini audio ini Edo mic gue ya, mic gue. Ini audio mic gue. Nah, sini kita di sini audio input capture. Nah, audio input capture mic. Lambangnya lambang mic ya guys ya. Oke, klik kanan terus properties. Nah, di sini pilih mic kalian yang mana mau kalian gunakan, mic bawaan dari itu, dari apa namanya, dari laptop, atau mic dari ini mic 2 high definition ini gitu ya, apa namanya, mic dari laptop itu, sambungan audio kita, audio PUBG kita ya, audio dari itu, dari HP kita. Ini audio dari HP kita yang ini.
Terus ini audio device atau audio dari gua di sini pakai apa namanya? Webcam ya, ini pakai webcam ya, audio webcam gua ini. Ini mikrofon dari gua apa namanya? It's a headset ya, headset yang USB tadi guys. Oke. Okay. Nah, udah di sini ya. Ini audio output, ini audio output audio dari device ya, ini dari device. Nah, ke setting klik kanan properties. Oke, kita bikin sini default aja. Kenapa default gitu ya? Default ini dia bakalan mencakup semuanya guys. Oke, diambil semuanya default gitu ya. Dari dalam laptop itu ada mic, ada audio dari HP, dia bakalan ambil semuanya. Nah, dari situ kita bisa open mic sebenarnya. Nah sekarang ini kadang nggak ada keluar suaranya. Nah, kalau nggak ada keluar suaranya bakalan coba ya di sini, kalau nggak ada keluar suaranya guys, coba kita minimal. Oke, kita minimis kita ya, kita kecilkan dulu. Oke, terus dulu guys. Oke, ini lalu ambil yang di bawah sini ya. Oke, ini yang ada lambang soundnya, lambang sound. Oke, oke, di sini open setting. Nah, di sini oke, okay. speaker hub ini, di sini ini output ini kalian pilih di sini untuk speaker dari headset kalian ya. Ini headset ini nanti bakalan suara dari device nya langsung ke headset. Nah, kalau input ini mikrofon 2 high definition audio device. Nah, ini dari device laptop kalian ya guys ya. Oke, jelas enggak? Oke, maaf ya gambarnya kayak gini ya, gua harus jelasin kayak gini biar mudah ya. Nah, oke, ini ambil mikrofon 2 high definition audio device ini, yang colokan ini guys, yang audio colokan yang kita colokin yang tadi ini. Oke, nah kalian settingnya disamain aja ya biar enggak susah. Nah, selanjutnya mikrofon ini, mikrofon enggak usah nanti kita. Nah, lalu pergi ke settingan ini, settingan control panel. Oke, okay. Pencet control panel, lalu ini speaker nih. Nah, di sini nih. Oke, okay. Kalau mikrofon kalian ada apa namanya, ada gua ibaratnya ini ada 3 juga ya. Nah, tapi diaktifkan cuma 2, mikrofon yang dari headset sama mikrofon device. Oke, okay, tapi sini settingannya. Oke, okay, pencet 2 kali, klik 2 kali ya. Listen. Biasanya kalau kalian apa namanya belum pernah menggunakannya, dia bakalan di sini bakalan tidak ada centangnya ya. Kita harus centang di sini. Lalu dipilih speaker USB. Oh, speaker kita tuh ke USB itu guys. Oh, headset kita, oke. Okay. Pergi ke headset kita. Oke, okay, levelnya kalian cukup tinggi. Ini bootsnya ini penambah volume ya, tapi agak tinggi noise nya kedengaran, mending kecilin aja. Oke, okay. Nah, ini udah nih ya, ini penting, ini intinya ini dicentang. Terus speaker device nya ini speaker device nya kayak USB PNP audio device. Nah, langsung ke headset kita guys. Oke, okay. Nah, yang kedua kayak gitu juga, ini samain aja guys. Nah, karena belum ada centang dulu. Oke, okay. Nah udah ya. Oke, okay, kita close, kita cek di sini guys.
ini udah. Ini ya, kita ini harus dimunculkan di layar terus ya guys ya, biar ada gambarnya guys. Oke. Nah, udah ada ya. Udah ada suaranya sekarang nih ya. Ini suara yang di bawah ini suara dari device HP kita ya. Yang ini mic nih. Oke, coba kita pelankan bunyi HP. Nah, dia juga hilang guys. Oke guys, dia juga hilang. Nah, sekarang ini mic udah nyala. Ini udah nyala. Apa udah bisa kah? Oh, oke, mic sama teman. Ah, oke guys. Kita coba ya. Ini udah. Ini image-nya ini bingkai gue ya. Bingkai cam-nya kamera dari webcam gue. Di situ gue taruh biar gak jalan guys. Oke, gue coba dulu ya, gue coba sekarang ngomong sama orang. Ini speakernya udah masuk ya. Kita rasain dulu suara musiknya, musik ini ya, musik PUBG nya guys. Nih biar dengar kalian ya, dengar. Oke. Dengar ya, jelas ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita undang dulu guys. Siapa ya? Wah, gak ada pula teman kita ya. Siapa kita undang ya guys ya? Oke, kita record ya, kita record guys. Kita record sedikit ya, nanti membuktikannya aja guys. Oke guys. Lu crot lu. Hah? Ada ini gua lagi tes mic, tes mic. Ada suara gua kan? Enggak ada habis. Udah habis. Oke. Terus mau ngapain lagi nih? Ngapain? Nungguin udah tadi. Main apa kita nih? Main gundu, ya. Oke, siap. Oke guys, baiklah, itulah hasil dari mirroring dan gameplay sedikit ya, buat membuktikan bisa open mic apa enggak gitu ya kan. Nah, semoga ini ilmunya bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya. Dan semoga di device teman-teman bisa mendukung cara ini. Oke guys, saya nggak tahu juga ini device, semua device apa bisa apa enggak ya kan. Semoga ini bisa buat teman-teman semua. Oke, salam hangat dari Angkeli. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.